hidroponik dan ini usia udah 25 hari dan ini baru 2 minggu yang ada sebelah situ yang barusan 1 minggu usianya. Kalau yang di Arizona ya udah 3 minggu, yang ini udah mulai 2 minggu. Bayam-bayamnya, bayam merah, kangkung, ada pokcai. Ini dalam perawatannya, airnya dimulai. Apa ini dipupuk apa enggak, Pak? Dipupuk, Pak. Pupuknya pakai apa? Pupuk cairan. Oh, cairan. Apa namanya? Kalau belum masuk. Orea? Bukan orea. Wah, namanya ada pupuknya, saya lupa. Iya. Perawatannya bagaimana ini, Pak? Perawatannya ya kita mungkin harus sebulan itu, sebelum sebulan harus dipanenin. Yang harus kita merawatkan dari itu satu bulan itu 2 kali panen seharusnya. Cuman kita harus perawatan, kita harus melihat pupuk dan pengairan kurang, tambahin pengobatan juga harus. Apa disemprot juga? Di kalau ini nggak sempat, kalau disemprot ya kemungkinan itu karena pupuknya kelebihan baru kita disemprot pakai air biasa. Kalau kita paling minimal menambahkan hanya pupuk dan lihat air, kondisi air kurang bertambah kita lihat pupuk air lagi, harus kita minimal 1.200 normalnya ya, paling minimal yang bagus-bagusnya 1.000 lah, kalau jangan melebihi 1.000. Udah panen berapa kali, Pak? Ya baru panen mulai hari ini. Yang mana yang mau dipanen? Ini mau kangkung yang dipanen. Usia itu berapa? Usianya baru 270 hari. 27 karena hari. Karena keterlambatan dari pupuknya. Kalau itu mulai mau panen itu baru minimal 1 minggu lagi mau panen lagi. Oke, terima kasih, Pak. Sama